Sekarang saya akan menjelaskan tentang solid pada objek. Dan oke, sebelumnya saya memberikan create sprite dan di sini saya memberikan tembok. Dan saya mengedit sprite, saya memberikan 3232, klik dua kali untuk edit dan saya memberikan zoom in, lalu saya memberikan warna. Oke, mungkin semacam ini. Lalu oke, dan di sini saya juga memberi warna agak muda. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya menggunakan oke, mungkin agak besar. Oke, mungkin semacam ini dan di sini saya ganti agak muda sedikit. Lalu saya menggunakan pen dan saya menggunakan yang kecil. Lalu di sini juga mungkin. Dan oke, saya menggunakan agak tua. Dan saya memberikan di sini, lalu mungkin di sini, dan oke, okay, mungkin mudah. Oke, mungkin semacam ini dan saya klik oke. Lalu saya memberikan oke seperti itu dan saya klik oke lagi. Lalu saya membuat objek baru dan saya namakan tembok. Oke, di tembok saya memberikan informasi solid. Oke, untuk pertama mungkin tidak dulu. Oke, saya nonaktifkan solid dan saya klik OK. Oke, saya memberikan add event dan collision dengan player 5. Karena saya di sini mempunyai player 5. Collision dengan player 5 dan saya memberikan di player 5 kita cek player 5. Kita memberikan set vertikal dan set horizontal. Saya memberikan ini sama dengan yang ada di Nohi. Di player 5 saya buka lagi dan saya memberikan di Nohi. Saya copy. Lalu saya paste di sini. Oke, seperti itu dan saya matikan, save. Sekarang saya memberikan tembok, klik dan tekan shift drag. Oh, salah, tekan shift lagi lalu klik kanan pada mouse untuk menghapus. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya coba, oh, di sini saya memberikan player berapa ini? Oke, saya klik delete dulu. Saya memberikan player 5 dan saya coba lagi. Oke, saya masih belum mempunyai collision dan saya klik dua kali tembok. Ah, other. Saya memberikan other
Oke, dan di sini juga other. Oke. Dan saya klik oke, saya coba lagi. Wow. Saya ganti mungkin ke spesifik, lebih ke spesifik player 5. Dan di sini player 5. Oke. Saya coba mengaktifkan relatif. Oke, masih belum bisa. Dan oke, mungkin saya menggunakan ini dan other, dan saya hapus yang ini. Ah, adakah ada apa gerangan ini? Wow. Oke, jika saya di sini memberikan collision pada tembok, saya memberikan horizontal self dan vertikal self, dan sekarang jika saya simpan, kenapa ini? Jika saya memberikan solid di tembok, saya simpan. Oke. Ah, ternyata kita harus memberi solid. Sebenarnya dari tadi kita bisa. Oke. Itulah solid, dan oke, saya pakai ini dan saya menghapus yang ini. Oke, saya klik oke, lalu saya pergi ke tembok, dan di sini saya memakai untuk other dan null. Oke, dan di sini untuk other. Oke, saya kembalikan ke awal. Dan sekarang jika saya coba, karena tembok saya sudah solid, maka saya akan berhenti. Oke, seperti itu, dan inilah bedanya solid dan tidak. Dan pastikan Anda untuk mengecek solid jika memang menginginkan solid. Dan umpamanya seperti ini, saya mempunyai fungsi lagi dan saya memberikan tembok dan saya add lagi collision dan memberikan peluru 5. Dan selanjutnya saya memberikan ini, self di tembok akan menghilang. Oke. Dan oke, mungkin semacam itu. Jika saya start, dan kita akan bisa masuk ke sini. Oke, seperti itu. Dan
Anda bisa memberikan fungsi-fungsi yang lain. Silakan mencoba Game Maker dan Anda akan mendapatkan pengalaman baru untuk membuat game. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.